sasaran menjadi prioritas pengamanan terdapat kerawanan yang mungkin saja terjadi, seperti misalnya ada tekanan terhadap bakal calon, ketidaknetralan aparat pemerintah, TNI Polri maupun para panitia pemilihan, mani politik, pengerusakan, pembakaran logistik, kecurangan, perampasan, penghilangan surat suara, serta sengketa pemilihan termasuk pidana lainnya. Untuk itu, saya menekankan kepada para personil pengamanan agar mulai hari ini bisa melaksanakan langkah-langkah pencegahan dan melaksanakan cipta kondisi